Saya Lira Hani Angelika. Saya di sini perwakilan dari kelompok putri kelas 5 SD nomor 001 11 Kelurahan Pasar Sungai Benoh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sudut baca buatan kami. Tujuan pembuatan sudut baca kami adalah agar lebih rajin membaca dan meningkatkan kreativitas kami. Pada sudut baca kami terdapat macam-macam buku. Antara lain, majalah anak, cerita rakyat, buku tentang pengetahuan, dan buku dongeng. Dan sudut baca kami terdapat macam-macam hiasan, antara lain. Di bagian dinding terdapat kertas origami. Pada tirai banyak motif peti dan berbagai macam warna. Dan yang atas adalah kertas origami yang berbentuk bebek. Yang di belakangnya pun juga begitu. Pada dinding bagian sini terdapat cermin hiasan juga. Antara lain, buku-buku yang terbuat dari kertas bekas, kertas sudut baca yang dibuat kelompok perempuan, ada matahari, awan, kupu-kupu bercampur warna, rumah, pohon, dan bunga. Pada dinding bagian sini terdapat buku-buku yang terbuat dari kardus bekas, origami, dan sudut baca kekuatan kelompok perempuan, kata-kata tuntutlah imun sampai ke negeri Cina, matahari, awan, kupu-kupu cegah warna, rumah, dan bunga. Di bagian bawah terdapat rumah terbuat dari kertas origami, dan yang di bawahnya juga ada kata dan bunga-bunga kecil. Bagian meja terdapat ikan-ikan kecil yang terbuat dari kertas origami. Di sini juga ada rumah yang terbuat dari karton, yaitu rumah, pohon, kucing, dan hiasan bunga. Di sini terdapat gantungan bunga. Bunga ini terbuat dari karton yang warna-warni. Pada bagian atas terdapat tulisan sudut baca yang terbuat dari kardus bekas dan dibuat lingkaran. Pada bagian sebelahnya terdapat pelangi. Pelangi tersebut dibuat dengan menyambung. Pada bagian bawah pelangi adalah gambar dan tulisan sudut baca. Sekian presentasi dari saya tentang sudut baca yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan minat baca kita sebagai murid sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.